Kecamatan Pademangan sebagai lokasi kedua kunjungan kerja jajaran tim penggerak PKK tingkat kota administrasi Jakarta Utara Rabu 10 Januari 2018. Selain melakukan pembinaan supervisi, monitoring, dan evaluasi terkait tertib administrasi, kunjungan kerja kali ini juga menguatkan silaturahmi antara pengurus PKK tingkat kota dengan PKK kecamatan dan kelurahan. Kedatangan kita di sini adalah untuk perkenalan sekaligus pembinaan SME administrasi PKK, memperbaiki sampai benar pencatatan administrasinya. Nanti, tim pembina tingkat kota akan mengecek buku administrasi dan memberikan masukan apakah sudah benar atau masih ada yang kurang. Ungkap Yeti Hernawati, Ketua Tim Penggerak PKK Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara. Saat berkunjung ke kantor Camat Pademangan, aneka kerajinan koran berupa tempat tisu, lampu, pajangan, dan sebagainya yang merupakan hasil karya anggota PKK Kelurahan Ancol ditampilkan. Beragam hasil olahan koran yang didesain seunik mungkin mampu menarik minat ketua tim penggerak PKK Jakarta Utara dan jajarannya untuk membeli. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Utara melaporkan. Buat duren.